perlu banget kayak gini. Aku nggak bawa apa-apa kok, serius. Nggak usah bohong. Ketahuan deh, bakal nggak lulus ujian nih. Oke, masuklah. Masih pagi udah ribet, tapi dia lupa ngecek satu tempat. Rasain. Oh, lihat putraku, dia sudah dewasa. Wah. Andai anak-anak ini kayak dia. Pilih aku, Bu. Aku tahu, please. Kalau kamu, Brian. Putraku, kemarilah. Seriusan deh. Brian mulu yang dipilih. Oke, Ma, aku maju. Aku lupa gimana caranya. 3 × 2 = 6. Jadi jawabannya 5 kali ya. Pasti benar. Belum tepat. Serius? Tambahin satu. Oh, aku tahu. Beres. Putra kecilku yang pintar. Tanda tanganin ulanganku dong. Wow, makasih. Aku nggak nyangka. Seru juga kayak gini. Kamu dinobatkan jadi raja sekolah. Keren. Nggak sia-sia aku jadi guru. Kerjain masing-masing ya. Untung aku belajar. Kenapa semalam aku malah main game? Panik nih. Hey, bisa bantuin aku? Oke. Nomor 1, 250. Nomor 2, 65. Kayak ada yang bisik-bisik. Dasar tukang nyontek. Masih aja coba-coba. Aku harus pakai cara lain. Yang nggak perlu pakai ngomong. Kalau masih berani, nilai kalian merah. Kacau. Tunggu bentar. Solusinya gampang. Lihat tanganku. Tempat-tempat ini punya arti masing-masing. Aku ngerti. Oke, nomor 1. Nomor 2. Kalian ngapain lagi? Hatiku lagi kelewat senang. Oke. Kalau itu nggak masalah. Tos. Panjang juga catatannya. Blueberry. Brian? Ngapain makan permen? Buang sana. Pestanya harus udahan deh. Cici. Apa? Pakai dikomentarin. Dua ransel kita beda banget sih. Dadah. Aku harus ke loker sebentar. Nggak ada yang lihat kan? Tinggal dibuka. Gawat. Betty, jangan lihat kemari. Udah, jangan diliatin. Oh, Betty, kamu juga suka nyimpen sampah. Lihat nih, kenapa nggak dipakai? Magnet banyak gunanya nih. Banyak barang bisa ditaruh di sini. Dan sekarang rapi kan? Makasih, Brian. Kantin yuk. Gawat, ini buruk. Aku harus nyari tempat sembunyi. Aku takut banget. Tolong jangan masuk ke sini. Gawat! Mereka nemuin aku. Aku harus gimana? Gawat! Hai, Lily. Kamu ngapain? Ayo. Duduk, santai aja. Waktunya makeover. Gaya unicorn. Aku bakal nyemprotin pewarna rambut ini ke sisir. Jangan bergerak. Ini bakal kelihatan luar biasa. Jangan keras-keras. Jangan lebay gitu. Tara! Wah,
cakep banget. Ayo pesta. Wow, Mickey, kamu cantik banget. Aku ngarep kamu sadar. Kayaknya semua udah siap. Aku pengen pesta ini sempurna. Tunggu bentar, gak bener nih. Tapi gampang benerinnya. Taruh cupcakes ini di sini. Terus tinggal lurusin. Gimana kelihatannya? Aku masih kurang puas. Hey Lily, cakep banget. Gawat, Mickey, jangan duduk. Hah? Tidak! Oh, suaranya kok gitu? Kenapa sofanya gini? Gawat, aku dudukin kue. Kayaknya masih bisa dimakan. Ups, tapi nggak apa-apa, bisa aku perbaiki. Dia kemana? Lihat, udah aku bilang. Wow! Jangan khawatirin aku, selamatin kuenya. Gawat, hujan kue. Kamu nggak apa-apa, Mickey? Semua nggak sesuai rencana. Maaf, Lily. Aku cuma nyoba bantu. Kenapa aku sial terus? Pestanya hancur. Aku nggak sengaja. Tunggu, aku punya ide lain. Mari mulai dari cetakan es loli ini. Taruh potongan kue ini ke cetakan. Buat efek pelangi. Aku perlu mastiin semuanya ditekan dengan rapat. Kelihatan bagus, aku udah masukin stik es loli ke kue. Sekarang celupin ke coklat leleh. Tinggal tunggu coklatnya mengeras deh. Ambil coklat warna-warni untuk menghiasnya. Tinggal diginiin aja. Dan gunakan beragam coklat berwarna. Cantik kan? Lakukan hal yang sama pakai coklat putih. Lihat aku punya apa. Wow, kelihatannya enak. Aku terkesan, Mickey. Wow, enak. Aku pengen lagi. Hey, Penny, lihat. Apa? Ada apa? Oh, ini jeans favoritku. Malu-maluin banget. Seriusan deh, mereka bahkan salah nulis namanya sendiri. Ini ujian paling parah yang pernah ada. Pulpennya kenapa nih? Pasti tintanya habis. Dikocok bentar kali ya. Pura-pura nggak terjadi apa-apa deh. Pakai yang ini aja, ah. Ups. Aku ambil dulu deh. Dapat. Nah, sampai mana tadi? Hah? Pulpennya kemana? Tadi kan di sini. Pasti ada di sekitar sini. Padahal aku harus menilai ujian murid-muridku. Tunggu deh, ada lem tembak. Pas banget nih, benda ini pasti berguna. Ambil cincin kayak gini, terus kasih lem deh. Lalu tempel penghapus. Lalu ambil lem tembak warna merah buat bikin huruf F. Lalu biarkan mengeras, bikin huruf A juga. Meski aku yakin sih jarang yang dapat nilai A, waktunya menilai ujian. Nilainya F. Kalau yang ini A. Wah, mengejutkan. Kerjaanku jadi cepet kelar nih. Kenapa nggak kepikiran dari tadi sih? Selesai. Anak-anak, ini hasil ujian kalian. Apa-apaan? Pulpenku. Oh. Pulpen ibu kok bisa ada di situ? Nggak tahu. Kalian ini ya. Ini tuh idenya Naomi. Hei, enak aja. Anak-anak nakal. Tapi ibu masih punya cincin ini. Ya udahlah, lupakan aja. Harusnya ibu manjangin kuku nih. Warnanya cantik ya. Kita jadi belajar nggak nih? Oh iya, hampir aja lupa. Nggak apa-apa, kami nggak buru-buru kok. Ini hari pertama ibu ngajar. Kelihatan sih. Ambil pensilnya. Yuk menggambar. Nggak perlu pensil dari ibu deh. Kami pakai pensil kami aja. Motifnya lebih lucu. Aku pakai spidol aja deh. Warnanya cantik juga. Mulai dengan bentuk hati yang imut. Nggak banget deh. Ulang lagi ah. Dihapus dulu. Kok aku jadi kepikiran ide bagus ya? Pasti bakalan keren banget deh. Potong dikit penghapusnya. Terus dibentuk deh. Bikin beberapa bentuk berbeda.
Lalu tekan di cat lukis kayak gini, jadi kayak stempel deh. Lucu kan? Wow, lihat deh. Cantik banget. Udah kelar deh. Aku jadi punya waktu buat nyatok rambut. Senangnya. Wow, idenya oke juga. Kok aku nggak kepikiran sih? Aku nggak bisa motong tutup spidol ini. Ups. Duh, aku ceroboh banget sih. Beneran kacau nih. Bentar deh. Kayaknya aku tahu harus ngapain. Pinjem catokannya dong. Hah? Oh, oke. Makasih. Aku masih butuh satu hal lagi. Foam kecil berbentuk kotak. Sempurna. Yuk dimulai. Saatnya mencatok foamnya. Terus taruh di atas tutup spidol dan tekan kelereng di atasnya. Jadi ada cekungan di foamnya. Terus potong sampai berbentuk kayak gini. Lanjut kasih lem. Aku udah bikin bentuk hati dari foam berglitter. Balut tutup spidol dengan foam yang sama biar jadi kayak gini. Wow, imutnya. Bikin bentuk lain ah. Pulpen-pulpenku jadi bagus banget. Hey Naomi. Apa? Lihat deh. Lihat apaan maksudmu? Pulpenku dong. Hah? Kok jadi gini? Sulit dipercaya. Hey, itu kan punyaku. Berasa glamor banget deh. Tapi, kan aku yang bikin semuanya. Waktunya ngemil. Banyak banget pilihan. 5 ribuan. Atau yang ini? Gak tahu deh. Lihat si cantik ini. Krimnya berlimpah. Itu dia. Wow, kamu akan kubawa pulang ke rumah. Hah? Kenapa? Ngimpi aja deh, Matthew. Dengar kan? Minggir! Ya ampun, kelas ringan. Tidak! Wow! Pengen ngamuk nih. Aku tahu. Akhirnya, Matt. Hai, kau akan rasakan balasanku. Ini belum selesai. Semoga kamu nyaman di situ, karena akan terasa ketat. Kalau urusan camilan, segala cara harus dilakukan. Sampai jumpa. Kakiku gatal. Oke, murid-murid, saatnya tes. Semua contekan akan ibu kumpulin. Oke, bawa sini. Gak usah repot-repot diumpetin. Oke, ini dia. Bu guru jalan ke sini. Aku tahu caranya. Contekanku harus kuumpetin. Aku mau pakai antingku buat ngebuka slot di ponselku. Ini contekan mungil berisi rumus persamaan. Akan kulipat biar makin kecil lagi. Dan bisa langsung kumasukin biar tersembunyi di ponsel. Oke, aku siap nuntasin tes dengan ponsel di sisiku. Ayo, serahin ponselmu. Aku harus ngecek. Kayaknya kamu bersih. Ini dia. Oke, udah pergi. Aku bisa buka ponsel lagi. Aku pinter banget. Aku masih bisa pakai contekan. Aku emang jenius. Pelajaran gak kayak dulu lagi. Sejak kita semua punya HP. Tanya aja guru-guru. Yap, saatnya nyita HP. Harus diamani nih. Kalian udah nyatet pelajaran di papan tulis? Aku hampir menang nih. Aku benci tempat ini. Bacain soal fotosintesis kan bosen, Pak. Kalau tetap mau pakai HP-mu, kamu harus lebih cerdik lagi. Jawabannya udah di sini sejak tadi. Balikan ponselmu dan buatlah garis pakai lem tembak. Terusin sampai bawah ya. Lalu tempelin pensil warna di atasnya. Sempurna. Lanjutin pakai pensil warna lainnya. Boleh juga kan? Nah, sekarang kalau aku selfie, nggak bakal ketahuan. Aku lagi nyatet kok, Pak. Berhasil. Trik ini genius banget. Pagi hari sebelum ujian emang paling seru. Tahan, bukumu ada contekannya ya. Kok tahu aja sih? Selamat tinggal contekanku. Trikmu jadul banget sih.
Selamat ujian ya. Anak-anak ini gak pernah belajar. Selamat pagi. Bukuku gak ada apa-apanya kok, Pak. Bagus sekali, Lili. Silakan. Aku butuh banget contekan itu. Sejauh ini lancar. Kayaknya Pak Guru kurang jeli. Contekanku aja bisa lolos. Hei, kok aku gak kepikiran ya? Penggarisku gak ada gunanya. Lili, bagi contekan dong. Angkat aja penggaris yang atas, oke? Untuk ini, kamu butuh 2 penggaris. Tulis jawabanmu dan tempelin double tape. Lepas bagian belakangnya, terus tempelin ke penggaris. Pastikan bagian tengahnya pas sama tengah penggaris, biar bisa kamu lipat kayak gini. Makasih. Saya udah, Pak. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Ada tidak? Gimana kalau Jasmine? Andai ada Jasmine lain di kelas ini. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, terus... Enggak, bukan gitu. Ini sih gampang. Hei, bisa bantuin aku nggak? Wow, ini susah banget. 1, 2... Nggak mau, aku muak sama matematika. Ada hal lebih baik yang harus kulakukan. Wah, lihat deh. Ini baru seru. Lagian siapa yang butuh matematika? Maksudku nggak ada yang menggunakannya. Kerja keras ini bikin aku ngantuk. Mungkin aku istirahatkan mataku sebentar. Hei, putri tidur. Ayo bangun. Kayaknya aku bisa bantu kamu. Lihat. Ada apa ini? Ayo bangun. Hah? Apa yang terjadi? Berani ya kamu tidur di kelas ibu? Jawab soalnya atau dihukum. Iya deh, Bu. Akan kucoba sebaik-baiknya. Tapi nggak dijamin berhasil. Kenapa selalu terjadi pada aku? Bantuin dong. Kerjain sendiri. Semoga berhasil. Kamu perlu mujizat. Aku sih pasti udah jawab dari tadi. Gak bisa mikir kalau stres gini. Ayo, kami nunggu nih. Ayo, jawab. Otak yang baik, jangan kecewakan aku. Akhirnya, sekarang perhatikan, mengerti? Wow, sangat mudah. Apa? Aku di mana? Oke, segera menjawab. Dia tampak percaya diri. Aku akan mulai gambar garis, tiap baris sesuai dengan angkanya. Sekarang gambar 3 garis horizontal. Terus jumlahkan titik-titik yang berpotongan. Mulai dengan 3 garis pertama. Ada 9. Lalu garis di bawah angka 2. Ada 6. Dan terakhir 1 garis. Aku punya jawabannya. Aku beneran bisa jawab. Kenapa aku nggak minta si kutu buku yang jawab? Tunggu, kamu bisa jawab? Ibu beneran nggak percaya ini terjadi. Bravo, Jasmine, bravo. Terima kasih. Kalian bisa tepuk tangan sekarang. Wow, dia jenius banget. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku harus menelpon. Kamu pasti nggak percaya yang baru terjadi. Iya, Jasmine. Dia bisa jawab. Ibu terharu banget saat ini. Jasmine, saya Matthew dari Berita TV. Saat ini siaran langsung di TV Nasional. Fans kamu pasti ingin tahu detail ceritanya. Iya, hebat. Sekarang kita dengar apa kata gurumu. Terima kasih kepada ibu dan ayahku. Tanpa kalian aku nggak mungkin berhasil. Mejanya udah rapi nih. Sejauh ini sih oke. Lanjut gambar daun ah. Berasa ada di alam bebas deh. Ngegambar tuh susah ya. Naomi jago banget sih. Sedangkan gambarku jelek. Oh, yang penting udah usaha deh. Aku hampir lupa sama stiker-stiker ini. Buku catatanku kok biasa aja ya? Kayaknya bisa dibikin lebih meriah deh. Kenapa enggak? Gambar lingkaran di selembar kertas. Bikin wajah yang lagi senyum. Mulai dengan matanya. Dia kelihatan happy banget ya. Terus tinggal dipotong deh. Taruh di atas kertas roti berbentuk kotak. Lapisi pakai selotip. Rapihin deh, jangan sampai ada kerutan. Terus potong kayak gini, sejauh ini sih oke. Bikin bentuk lain ah, keren banget. Pas sama yang ku mau. Lepas kertas rotinya. Jadi bisa ditempel di buku ini deh. Oh, kodoknya cute banget. Bukunya jadi keren kan? Gampang lagi. Wow. Naomi. Ya?
Wow, Juli, bukumu keren abis. Bagi stikernya dong. Enggak ah. Apa? Please, please dong. Kamu pasti kepengen banget ya. Enggak bisa banget lihat temen punya barang bagus. Seriusan, cuma setengah. Yang fokus ya, anak-anak. Oh, aku tahu. Kipas itu ngasih aku ide brilian. Ambil bukuku dulu deh, harus dipermak dikit. Potong kayak gini, terus kasih lem. Lapisi semua sampulnya. Lalu tempel bahan felt, tempel lagi yang lebih kecil dan berwarna putih, terus yang merah. Udah kelihatan kan mau bikin bentuk apa? Potong bahan felt hitam jadi bentuk kayak gini, buat jadi bijinya. Kelar deh, buku berbentuk semangka. Hah? Iya, aku tahu, emang keren kan? Biasa aja deh kayaknya. Ngaku aja kalau pengen. Oh, wow. Menakjubkan. Harus dilihat lebih dekat nih. Cuma buku catatan aja kok. Aam, buat ibu ya. Ibu suka banget sama semangka. Tapi, Bu Guru kenapa sih? Rasain tuh. Pas buat nambahin koleksi ibu. Duh, kok panas banget ya. Kipasan dulu ah. Ah, mendingan. Aku benci kelas ini. Ya udah, sabar aja. Wah, tes ini sulit. Setidaknya aku punya ponsel. Tunggu dulu. Bau-baunya ada kecurangan. Aha, Alex. Nggak seperti yang terlihat. Kamu tertangkap basah. Tahu aturannya kan? Aku lagi nelpon mamaku. Harus gimana nih? Tunggu, aku tahu. Berikan padaku. Hah? Maksudnya apa, Bu? Ponselnya? Tunggu, nggak ada di sini. Mungkin ibu berhalusinasi. Ibu awasi kamu, bagai elang. Yuh, nyaris aja ketahuan. Tapi aku beneran menipunya. Ini cuma gambar di ponselku. Aku jenius. Lucu banget. Hey, perhatikan. Matematika harusnya nggak menyenangkan. Bener banget. Shh, Sani, lihat ini. Wah, keren banget. Brum, brum. Perjalanan yang cukup seru, Tintin. Pinter juga kamu nyetirnya. Aku nggak punya SIM loh. Ada apa di sini? Berikan padaku. Gak boleh main-main di kelas. Duh, maaf. Gak boleh ribut dan usil lagi ya. Padahal lagi seru-serunya. Tangkap, Sani. Tangkap lagi. Lemparan bagus. Ayo lanjut. Hup. Tertangkap lagi. Tadi bapak bilang apa? Tetap tenang. Dia nggak curiga sama sekali. Seri lagi. Ini udah seri ke-20 kali. Gunting menang dari kertas. Cara ini nggak pernah salah. Pesawatku siap lepas landas. Wow, dia terbang tinggi. Awas, aku coba ngasih tahu kamu. Badanku rasanya nggak enak. Maaf, nggak sengaja. Tunggu, itu kasih aku ide. Pertama, aku perlu selembar kertas. Potong berbentuk angka 0 dan tanda silang. Akan kutempelkan di satu sisi, lalu ambil buku catatanku. Dan tempelkan bentuk kotak di atasnya jadi papan catur Jawa. Ini bisa jadi mainan saat bosan. Ayo main. Aku jalan duluan. Ini sih aku jagonya. Jangan sombong dulu. Hah, ada apa di belakang sana? Pelajarannya menarik banget. Makasih, aku berusaha yang terbaik. Mantul. Oh, hey. Gak, aku gak tertarik. Ah, kirain aku dapat pelanggan. Gak ada yang mau beli coklatku. Hey, beli dong. Iyo. Semua orang katanya suka coklat. Aku salah di mana? Aku gak bakal dapat anak anjing. Aku harus gimana? Ya, aku cuma bisa berharap. Pendaratan barusan agak nggak mulus, tapi aku berhasil. Oh, hai Lily, kenapa kamu sedih? Gak ada yang beli coklatmu ya? Aku udah coba semuanya. Ah, aku punya ide. Sini ikut. Wow, ini aman. Kita kemana? Kita bakal ke istana itu. Selamat datang di dapurku. Wow, ada banyak permen. Keren banget. Ayo bikin coklat yang enak. Ini bakal menyelesaikan semua masalahmu. Pertama, kita butuh cetakan ini. Gambar hati coklat dicetakan. Wah, imutnya.
gambarnya lebih banyak lagi, tapi aku bakal pakai coklat yang lain biar hasilnya makin bagus. Sekarang kita tutupin. Coklat ungu ini cerah banget. Isi cetakan kita sepenuhnya. Lalu kita tunggu sampai mengeras. Selanjutnya kita bisa keluarin dari cetakan dan selesai. Cantik banget. Gimana menurutmu? Wow, makasih banyak. Bentuknya cakep. Ayo cepat jual. Ini pasti berhasil. Mari jualan lagi. Aku duluan. Semuanya pasti dapat kok. Laku berat. Wow, lihat. Sekarang aku bisa beli anjing. Dan semua berkat ibu periku. Kamu imut dan lembut banget. Selamat ulang tahun. Hati-hati dong sama mainanmu. Aku ada sesuatu nih. Oke. Astaga. Wow, lihat semua balonnya. Apa? Bukan itu, mobilnya. Buat apa repot-repot? Lihat, brum-brum. Aku lebih suka balonnya. Ups. Tapi mobilnya tetap punyamu. Ulang tahun paling parah. Aku gak mau mobil konyol. Gawat nih. Mama, please lakuin sesuatu. Kesana dulu ya, Mama sibuk. Ah, aku ada ide. Aku juga butuh itu. Hey! Tuang cuka ke botol soda. Segitu cukuplah. Masukin baking soda ke dalam balon pakai corong. Aku gak butuh ini lagi. Terus pasang balon di leher botol. Soda kuenya akan nyampur sama cuka. Balonnya bakal membesar. Wah, lihat gelembungnya. Gak perlu susah-susah niup balon lagi. Ikat ujung balonnya. Jasmine bakal suka ini. Gabungin sama balon lain. Lihat nih. Bagus. Tunggu. Nih, bawa buat gantiin mobil. Dia harus diajak belanja. Ini buat kamu. Aku suka. Bagus banget. Ada boneka juga. Ini ulang tahun terbaik. Makasih ya. Banyakan pohon di hutan. Oh, jam berapa nih? Ya ampun, coba lihat. Apa semua sudah siap belajar? Kayaknya enggak. Oke, saatnya mulai. Aku punya jangka yang bisa kalian pakai buat lingkaran kayak yang di papan tulis. Oke, maju dan ambil satu-satu. Ayo dimulai. Ya ampun, masa kita harus ngerjain ini di kelas? Setiap orang ambil satu dan kerjakan tugasnya. Hei, tunggu. Gak ada lagi buatku. Hah? Apa-apaan? Dia tidur lagi. Terus aku harus gimana? Ini parah. Solusinya apa ya? Gimana aku bisa bikin lingkaran? Alat yang kumiliki cuma penggaris ini. Aku gak ngerti gimana cara kerjanya. Benda konyol ini gak berfungsi. Gak bisa buat bikin lingkaran. Apaan? Jin punya, tapi pakai aja gak bisa. Bikin putus asa banget, susah dipakainya. Aku benci ini. Wah, dia juga kesulitan. Hei, aku tahu. Tinggal dibuka dan pakai. Berhasil. Oke, kali aku bisa pakai penggaris ini. Ujiplak aja pakai ini. Tidak. Sama sekali gak bisa. Mungkin gak usah pakai penggaris. Gak berhasil. Ayo dong penggaris, tolongin aku. Hah, kayaknya aku ada solusi. Tandain tiap 2 inci di penggaris ini, terus sampai ujungnya. Bagus, nah akan kubikin lubang kecil di tiap titiknya. Sempurna, siap diuji coba. Letakin penggaris, lalu taruh pensil di tengah lubang. Dan saatnya diputer, lewatin aja lenganku di sini. Dan lanjutin lingkarannya. Beres, berhasil banget. Ya ampun, kamu beneran bikin lingkaran sempurna. Bu guru bawain jangka buat aku pakai. Masuk akal. Masuk. Hai, Anda manggil saya? Silakan duduk. Kita ada masalah. Lihat kerjaan Sofia, memalukan. Ya ampun. Hei, aku mudah bosan.
Itu harus diatasi. Tunggu, ada telepon. Halo? Sofia, mama kecewa banget. Aku segera balik. Akhirnya dia pergi. Mau main? Apa? Ambil pensil dan ayo main. Serius? Dapat satu. Yah, ini nggak bisa dipakai. Aku mikir dulu, mungkin ada yang bisa dipakai di sini. Tempel selotip di atas buku tulis. Tempel lagi di sebelahnya. Lalu dua garis horizontal. Nah, aku butuh klip kertas. Dan penjepit ini. Oke, aku mulai. Ayo, ini giliranmu. Wah, serunya. Ku taruh klipku di sini. Langkah bagus. Pintar juga. Makin intens nih. Belum saatnya. Nah, yes, aku menang. Tenang, dia nggak curiga kok. Apa yang terjadi? Dia yang main. Aku butuh liburan. Ngemil di sofa emang paling top deh. Selalu cepet habis ya. Beneran habis. Payah. Punya dia masih banyak tuh. Mau dong. Medicine maruk bener ih. Belepotan gitu lagi. Idih. Ternyata keripiknya banyak juga ya. Mending udahan dulu deh. Bagi dikit aja, ya. Gak mau. Ini kan buat entar. Udah, tokonya udah tutup. Ntar bakal kumakan lagi. Jen. Jangan sentuh snackku loh ya. Medicine, awas. Aduh. Kok bisa tumpah gini? Payah banget deh. Rasain tuh. Ketawa aja terus. Oke, lihat aja ntar. Pinjem bentar dong. Lihat nih sayang. Biar bungkusnya tetap nutup, potong sedotan kayak gini. Siapin snackmu, lalu masukin sedotan lain ke sini. Nah, tutup pakai yang ini. Wow, jenius banget kan aku? Coba tes dulu ah. Yes, gak tumpah. Ternyata segampang ini. Ya, keren sih. Mainin lagi yuk. Gak penampilanku bagus, untung udah keramas. Ayo, cepet. Aku terlihat sempurna, seperti biasa. Aku alami di depan kamera. Alex lagi ganteng. Aku bosen banget. Hai, Miki. Aku gugup banget. Aku benci difoto. Aku lagi jerawatan. Kenapa tiba-tiba jadi banyak hari ini? Giliranku. Bisa cepetan gak sih? Mungkin jerawatku gak kelihatan. Ya ampun, mengerikan. Aku harus gimana? Akhirnya. Bentar, apa aku udah sikat gigi? Aku benci gigit kuku. Aku ngunyah pensil ini aja deh. Waktunya masuk. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku harus gigit penghapus ini. Pengen ku bentuk. Ini yang aku butuhin. Sekarang ambil lipstikku. Gosok penghapus ini ke lipstik. Harus terlapis sempurna. Sekarang tempel ke wajahku dan tutupin jerawatku. Ini ide yang bagus. Aku ngerasa imut. Aku perlu melakukan satu hal lagi sebelum difoto. Rapihin rambut. Aku siap. Hai, aku di sini buat difoto. Ambil sisi terbaikku ya. Aku bercanda. Aku terlihat cantik dari sudut manapun. Wah, aku suka penampilanmu. Ayo duduk. Aku udah bisa nebak fotomu bakal bagus.
geser sedikit, cukup, di sana. Senyum yang lebar. Gimana? Sempurna? Ayo, kita harus nulis nama. Hei, tunggu. Aku mau nulis duluan. Minggir. Enggak, aku datang duluan. Ini tempatku. Ini tempatku. Minggir. Terserah. Oh, juga nggak ada yang mau milih kamu. Ah, nominasi Ratu Prom. Ayolah. Yuk, daftar sama aku. Oke, ayo. Gimana kalau salah satu dari kita jadi Ratu Prom? Aku ambil bolpen dulu ya. Ini dia. Aku siap. Iya, bolpennya macet. Oh, tunggu. Aku ada ide. Aku punya pisang nih. Bukan itu yang ku mau. Biar ku coba lagi. Ini dia. Aku dapet nih. Yes, tunggu. Ini jelas bukan yang ku cari. Wow, jangan marah. Tapi ini kelamaan. Enggak, aku tahu kok. Aku juga nonton episode yang itu semalam. Apaan sih itu? Cukup. Ku tuang seluruh isi tas ke lantai. Tunggu, itu ada jus lagi ya? Hei, aku dapat ide keren. Aku mau ambil wadah jus kosong ini dan ku potong sedikit. Nah, ku lepasin bagian atasnya dan potong sepanjang sudutnya. Aku mau motong sampai ke ujung kotak, lalu ulang dengan sudut lain. Jadi bisa ku buka kayak gini. Tapi aku nggak mau hasilnya kayak kotak jus, jadi akan ku tutup pakai kertas pink ini. Saatnya dibalik dan dikasih lem. Aku mau lapisin hampir seluruh permukaannya pakai lem, sebab aku mau tempel potongan kertas oranye ini juga. Nah, giliran lem tembak kelas berat nih. Soalnya lem stick nggak bisa. Aku mau ngasih satu lagi, tapi diputer kayak gini ya. Saatnya ngasih lem tembak lagi, tapi di bagian ujungnya. Nggak perlu banyak kok. Aku cuma mau masang potongan elastis kecil ini. Lalu di sini, mau kulem strip magnet. Taraaa! Aku bikin tempat alat sekolah. Elastisnya buat nahan spidol dan yang lain. Kertas post-it bisa ditaruh di sini loh. Magnetnya bahkan bisa nahan klip kertas. Lalu setelah semua terisi, tinggal kulipat lagi deh. Kotak yang dalam dilipat dulu, baru yang luar. Terus tutupnya dipasang lagi di tempat yang tadi ku potong. Hei, lihat bikinanku untuk kamu. Apaan nih? Apa ku buka aja? Wah, astaga! Iya kan? Kamu bisa nyari alat tulis dengan gampang. Dan sekarang aku bisa daftar jadi Ratu Prom. Au, lihat, dia jadi pusat perhatian. Ya ampun, ini tempat alat sekolah terkeren yang pernah kulihat. Wow, cat warna-warni ini cantik ya. Tekan pakai plastik ah. Lihat deh, bikin rileks ya. Kayak seni modern gak sih? Yuk coba cara lain. Kali ini kita pakai pembersih jendela ini. Hasilnya bakal kupajang ah. Bikin gelombang deh. Aku suka hasilnya. Kali ini gumpalan cat. Lalu tekan pakai plastik lagi. Gerakin plastiknya. Banyak banget ya variasinya. Dan semuanya unik banget. Aku bisa buka galeri seni nih. Dan duitnya pasti banyak. Aduh, bosen ah. Masa sih? Waktunya nyemil nih. Gimana kalau seru-seruan? Yuhu! Dapat. Iya, aku tahu kok. Emang keren. Emangnya kamu bisa ngalahin aku? Please deh. Aku malah bisa sambil merem. Lihat nih. Kamu pasti takjub. Mataku! Makanya jangan sombong. Latihan dulu gih biar jago. Kalian harus bikin pelangi. Gambar yang bagus ya. Aku suka pelangi. Kok warna-warni sih? Emang enak. Aku gak sabar mau mulai. Pelangi tuh beneran cakep banget. Kamu ngapain sih? Hah, cupu banget. Annie, kok belum mulai? Ayo, kerjain. Ya udah deh, iya. Tapi aku cuma mau warna hitam. Ya udahlah, digarap aja. Ibu mau pelangi. Sini, ku bikinin. Dan ini bakalan jadi pelangi paling keren. Udah nih, semua keindahan pelangi ada di sini. Ibu suka kan? Oh, kamu emang pelukis berbakat. Gimana ini? Tara, bagus kan? Jangan malu loh buat tepuk tangan. Kamu pernah lihat pelangi nggak sih? Aku benci pelajaran ini. Aku nggak suka pelangi kayak gitu. Bentar deh, pinjem spidolnya ya. Urutkan sesuai warna pelangi. Terus pakai lem tembak, satuin semua spidolnya. Tunggu kering deh. Nah, waktunya menggambar. Langsung dicoba aja. Buat bikin pelangi,
Wow, hasilnya oke juga. Warnanya ngeblend abis. Bikin pelangi jadi gampang deh. Oke, udah nih. Tapi masih ada lagi. Pakai spidol hitam buat gambar pelangi di plastik dokumen kayak gini. Nggak ada pelangi? Ada. Keren kan? Ada warnanya? Nggak ada. Oh, ada warnanya nih. Wow, menakjubkan. Wow, keren abis. Tugasku kelar. Bentar deh. Ternyata kamu pakai kaos warna-warni. Kirain cuma suka warna hitam. Apa? Enggak kok, enggak. Jangan bilang siapa-siapa. Awas aja. Iya deh, iya. Kelas bikin bosen. Aku lapar banget nih. Hey, itu tadi jokes keren. Madison, perhatiin. Terutama pas bapak lagi ngelucu. Aku udah bikin rencana untuk ini. Oh, halo pak. Pelajaran keren. Apaan nih? Keren, kenapa baru sekarang sih? Kamu kocak. Aku benci pelajaran ini. Warnanya cocok di kamu. Aku suka. PR-ku hampir kelar nih. Gambarku pasti bagus. Masa sih? Lihat dong. Jangan dulu, masih belum kelar. Sabar ya. Udah nih, cantik banget. Gimana, Mah? Oh, ini tuh apa ya? Kentang bukan sih? Bentar, biar Mama pastiin dulu. Oh, Mama tahu. Bebek kan? Apa? Bukan. Bukan ya. Biar Mama lihat lebih dekat. Benar-benar dekat. Ah, jelas banget. Pasti lemon kan? Bukan, bukan lemon. Oh, bukan. Sulit nih, sulit. Ini apa ya? Seriusan deh, Mah. Oh, Mama tahu. Ini pasti pisang. Udahlah, Mah. Maaf, sayang. Emang apa sih? Pikachu! Oh, gawat nih. Penasaran aku dapat nilai apa nih? Dapat F? Oh, nggak mau. Dia pasti bakal sedih deh. Tapi biar ku beresin. Taruh gambar Pikachu-nya. Raut dulu pensilnya. Oh iya, aku harus beli rautan. Nah, udah nih. Ambil pensil satu lagi, ikat pakai karet. Lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Nah, gambar deh. Tinggal ikutin garisnya aja. Pensil yang kedua bakal persis ngejiplak gambarnya. Lebih mudah daripada menggambar bebas. Udah nih, hasilnya oke kan? Aku nggak butuh gambar ini lagi. Tinggal diwarnain aja. Gimana, apa? Wow, sempurna. Makasih, Mah. Aku ke sekolah dulu ya. Jangan sampai telat. Dadah, sayang. Semoga dapat A ya. Oh, tidak. Apa? Tunggu. Laper. Jadi pengen nyemil. Bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Aku selalu nyimpen cemilan di bawah meja buat jaga-jaga. Ah, ini dia. Harus buru-buru nih, kalau ketahuan bisa gawat. Itu permen ya? Hei! Bukan apa-apa kok. Ibu pasti salah lihat. Apa? Berani-beraninya ya? Jangan halangi aku. Aduh, jorok banget sih. Aku juga malu sebenarnya. Tapi nggak apa-apalah. Pura-pura nggak terjadi apa-apa aja deh. Aku masih belum puas nyemil. Untung aja ada keripik ini. Pasti enak nih, tapi harus disembunyiin. Di sini aja deh, harus belagak santuy. Gak ada apa-apa kok. Enak banget. Aku suka banget. Buka mulutnya. Oh, makasih ya. Kok aneh ya? Tanganku kan cuma dua. Halo, Ava. Gak boleh makan keripik, paham? Oh, paham kok. Tapi kalau donat boleh kan? Kamu ngapain lagi? Oh, alihkan perhatian. Ibu bakal awasin kamu. Terserahlah, aku pasti berhasil. Aha, ketahuan. Apa? Gatel nih. Ada yang gak beres. Tapi dia pintar ngeles. Aku harus berpikir kreatif nih. Untung ada manekin ini. Tinggal di makeover deh. Bagus, jangan lihat. Nah, ini dia. Udah ngiler nih. Ini adalah donat paling cantik yang pernah ada. Frosting pink, pakai meses, beneran karya seni. Dilarang makan donat. Ibu udah kasih peringatan ya. Tidak. Ibu kok botak? Siniin.
Nggak adil. Jangan dimakan loh, Bu. Lepasin, Alfa. Seandainya usahamu sekeras ini pas belajar, jangan diulang, paham? Ibu mau kasih nilai dulu. Iya deh, iya. Bentar. Aku ada ide nih. Gambar dua lingkaran kecil, hubungkan deh. Lakukan hal yang sama di bagian atas sini. Bikin pola gelombang, persis kayak gini. Terus di sini. Kalau udah jadi sketsanya, tebelin pakai pulpen. Hasilnya pasti tambah cakep. Padahal cuma nambelin garis aja. Jangan sampai ada kesalahan. Wah, mirip donat sungguhan. Nah, hapus goresan pensilnya. Terus warnain deh. Warnain bagian yang di dalam garis bergelombang. Ini tuh frostingnya. Duh, kok jadi ngiler ya. Terus warnain donatnya. Pakai warna orange gelap. Pakai tip X buat mesesnya. Persis di frostingnya. Terus bikin bayangan. Kayak gini aja, gampang kok. Jangan lupa di bagian mesesnya juga. Gambarnya jadi lebih realistis. Nah, udah nih. Sekarang waktunya beraksi. Tinggal ditukar aja. Kamu milikku, wahai donat cantik. Letakkan gambar donatnya di sini. Hah? Siapa tuh? Aku yakin kok dengar sesuatu. Apa, Bu? Ada masalah? Aku lagi baca buku nih. Oke, tapi Ibu bakal tetap ngawasin kamu. Ternyata buku ini beneran berguna. Pas buat ngumpetin donatku. Ayo, jangan sampai telat ke pelajaran berikutnya. Semua udah pergi nih. Udah gak sabar deh. Apa? Apa yang terjadi? Ini bukan donat. Aku ditipu. Alfa! Selfie. Cute banget nih. Semoga gak telat. Omong-omong soal cute. Ada Kevin tuh. Ya ampun, penampilanku gimana? Hai Kevin, sini-sini. Oh, kamu di sana. Aku udah nyariin kamu. Wow, dia ganteng abis. Aku sama dia pasti serasi. Kalau punya anak nanti namanya siapa ya? Siapapun namanya pasti cakep deh. Kok gini sih? Ah, enggak kok. Salah paham aja. Tega banget. Aku cabut dulu ya. Aku sendirian lagi nih. Hei, Alfa, lihat deh. Ini tuh lucu banget. Enggak lucu tuh. Kasar amat sih. Alfa, kamu di sini toh. Aku beliin es nih. Enggak, aku enggak mau. Rasa coklat nih, kesukaanmu. Enggak mau, pergi sana. Nanti meleleh loh. Oke, harus coba lagi. Soal Kevin. Oh, dia udah pergi. Stik es ini bakal berguna nih. Bikin lingkaran dari kertas, lalu gambar wajah. Bikin emoji ketawa sambil nangis. Bagus kan? Terus bikin lingkaran kuning dan pink. Taruh di atas emojinya. Kali ini emoji bergambar hati. Cute banget kan? Lihat aja. Tambah dua lingkaran lagi. Bikin emoji lagi. Kali ini muka sedih kali ya. Oh, jangan sedih dong. Taruh lingkaran warna pink. Balik, terus tempel stik es krimnya. Aku tuh cuma pengen bahagia. Alfa, lihat nih. Apaan lagi? Kamu kelihatan kusut kayak gini nih. Jangan cemberut terus dong. Lucu. Ini yang kurasakan. Aku tuh sayang kamu. Kamu kan bestie aku. Malu-maluin aja deh. Iya, aku tahu. Tapi lucu kan? Iya sih. Maafin aku ya. Aku gak mau ambil Kevin kok. Bentar deh. Lihat tuh. Ya ampun, kamu lucu banget. Meh, dia bukan tipeku. Jadi kamu bikin sendiri. Apa kabar semua? Yuk senang-senang pakai balon. Wah, bakalan keren nih. Dapat. Aku udah lama nungguin ini. Aku harus letusin balon ini. Aku peletus balon tercepat di sini. Sampai jumpa. Capeknya. Aku beneran butuh tidur. Hampir lupa. Penutup mataku. Saatnya mimpi indah. Enggak, tunggu. Setel alarm dulu. Jangan terlalu pagi. Aku gak suka kepagian. Akhirnya. Aku butuh hagi-wagi. Lembutnya.
Aku gak bisa tidur. Laper deh. Oh, cek kulkas aja lah. Aku tahu pengen makan apa. Cookies dan susu, snack jelang tidur terbaik. Oke, aku siap. Whoops. Apa yang terjadi sih? Ranjangku rusak. Gak bisa dipakai tidur. Harus gimana nih? Hah? Dari mana balon-balon ini? Tunggu, aku tahu jalan keluarnya. Aku cuma butuh spray. Taruh balon di dalamnya. Jadiin kasur angin. Beberapa balon lagi cukup. Wah, bakal tidur nyenyak nih. Lembut dan nyaman. Mat Bobo. Ah, akhirnya pulang. Hari yang berat. Cuaca buruk banget. Aku taruh payungku dulu ah. Wah, kenapa lampunya? Oh, untung ada senter. Mungkin bisa kucek masalahnya. Oh, ada masalah nih. Jangan sampai terulang lagi. Tapi aku bisa apa? Mungkin botol soda ini bisa dipakai. Saatnya kerja. Untuk ini kamu butuh botol soda kosong. Oke, yuk mulai. Buang bagian atas dan bawah botol. Ulangi pada botol kedua. Taruh satu botol dalam botol lain. Lalu, taruh botol lebih kecil di dalam keduanya. Pas banget buat hari hujan. Eh, hai Sofia. Hai, kamu lihat cuacanya. Basah banget. Enggak, jangan. Hah? Kenapa? Pakai ini dulu. Masukin payung ke dalam botol. Biar air enggak netes ke lantai. Air terkumpul di dasar botol. Ini dia. Wah, berguna banget nih. Awas! Eh, sorry. Pakai senter lagi deh. Bagian persamaan ini. Aku nyerah, aku emang gak jago. Ah, apaan tuh? Ini boneka buat kakak. Mau main sama aku? Sorry, dek. Gak bisa. Kakak harus belajar dan bikin PR. Tapi aku pengen tidur. Capek banget. Oh, ups. Aku ketiduran. Aku harus selesaiin ini. Uff. Hah? Ada apa nih? Aku di mana? Ini tes terburuk yang pernah kulihat. Aku ketiduran pas belajar. Bisa gagal tes nih. Hah? Pagi. Kakak suka balonku. Mau main sama aku? Lihat, balonku ku ikat pita biar nggak lepas. Hei, kali ini bisa dibikin sesuatu. Aku punya balon dan spidol ini. Akan kutulis rumus persamaannya. Kempesin aja balonnya. Bagus, tulisannya jadi kecil. Bisa ditempelin selotip nih. Pegang balonnya dengan hati-hati. Dan selotipnya bisa dilepas. Akhirnya, tempel selotipnya di kuku. Lumayan pas. Ayo dicoba biar lulus matematika dengan persamaan centil ini. Gak ada yang tahu juga. Aku emang cerdas. Coba lihat. Apa dia nyontek? Ada contekan? Oke, coba aku lihat lebih dekat. Aku butuh senterku. Hei, hadap sini dan buka lebar mulutmu. Oke, kamu bersih. Bagus, kamu gak nyontek. Fiuh, hampir aja. Tapi aku juara. Aku selalu serius kalau bersih-bersih. Oke, saatnya dicek. Tanpa noda kayak dugaanku. Tapi masih banyak kerjaan. Tugas ini harus selesai. Ah, pensilku patah. Untung ada rautan. Wah, berantakan nih. Ha-ha-chi.
Apa? Bisa-bisanya nyampah di sini. Aku nggak sengaja, sungguh. Udah ku ambil loh. Wah, nyaris aja. Ah, aku ada ide, tapi butuh botol kosong. Oke, ayo berkreasi. Lepas tutup botol dulu. Lalu lubangin tutup itu. Terus balik tutupnya. Dan oles lem di seputar lubang. Segitu cukup lah. Tempel rautan di tutup botol. Begitu kering, balikin lagi tutup ke botol. Itu yang kubutuhin. Nah, botol ini bisa nampung sampah. Gak ada kotoran lagi. Ku awasin ya kamu. Tenang aja. Semua masuk botol kok. Kreatif juga dia. Bekukan air di dasar vas, ambil es batu itu dari gelas. Nah, siapkan cat airmu, saatnya bikin karya seni. Langsung cat es batunya, pakai cat warna-warni. Pas es meleleh, cat akan bergerak dan berputar, warna akan mulai membaur, terus tambah lapisan catnya. Ini beneran menenangkan, efeknya luar biasa banget. Hasilnya, es cantik, iya kan? Aku seneng banget kalian bisa datang. Hai. Ini untukmu, Miki. Semoga kamu suka. Wow, cantiknya. Aku gak sabar mau pakai. Makasih, Lili. Cakep banget. Kamu yang terbaik. Fiuh, aku lega. Aku harus ngasih Miki kado. Kayaknya ada sesuatu di sana. Wah, wow, aku kaya. Mungkin enggak. Apa yang bisa aku beli pakai ini? Waktunya belanja. Ya ampun, enak banget. Miki suka apa ya? Hai, ada yang bisa ku bantu? Kami punya kado untuk segala usia. Ini buat bestiku. Aku suka popit itu. Tapi terlalu mahal. Oh, dinosaurus. Enggak, aku enggak mampu beli. Budgetku tipis. Aku mengerti. Aku bisa membantumu. Aku punya barangnya. Gimana menurutmu? Wah, sempurna. Siniin. Dan aku ambil uang itu juga. Ada maling datang. Yang bener aja. Semuanya hancur. Jangan sedih. Kamu pengen permen? Aku suka permen sih, makasih. Paling enggak ini gak bakal ngecewain aku. Bentar. Aku punya ide. Aku butuh permen jeli ini. Dan cetakan bulat ini. Masukin jelinya ke cetakan. Itu yang terakhir. Sekarang aku butuh resin epoksi bening. Tuangin ke cetakan. Dan tutupin semua jelinya. Kayak gini. Sip, sekarang tinggal tunggu keras, lalu keluarin dari cetakan. Dan aku punya gelang spesial, warna-warni banget. Cantik kan? Aku siap ke pesta. Madison makan mulu ih. Kayak aku dong, jogging. Haus bener. Yah, air minumku habis. Isi lagi aja deh. Cuman uang gini sih gampang. Lah, kan harusnya masuk ke botol.
Fokus, fokus. Nah, kelihatan jelas nih. Oke, tuang. Ah, jadi nyecir kemana-mana. Susah bener. Dikit banget lagi. Mana cukup? Gak mau dehidrasi aku tuh. Kasihin sumpitnya dong. Nah, begini nih solusinya. Mau lihat? Tuang air ke botol pakai sumpit. Tuh kan, masuk semua. Keren banget kan? Wow, tahu dari mana tuh? Biar ku coba juga deh. Tuang jus jeruknya ke sini. Berhasil! Airnya kayak nempel di sumpit. Nyiapin minuman jadi lebih gampang.